bersinar, bukan dompet merah. Jangan lupa untuk subscribe, selamat pagi semua. Dan jangan lupa menantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Dalam aspek hukum dapat diperinci sebagai berikut. A. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. B.
menguatnya regulasi dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. C. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.